ini ya? Yang ini iya, ya? Betul. Ini ya? Iya. Sini gak bisa. Kecil itu. Hah? Tol 21. Bentar lagi kita masuk ke area si jantung ya. Depan dia depan. Ini masuk tol ya? Masuk tol lagi kan? Bukan keluar ini, masuk kan? Masuk, masuk baru masuk kan? Baru masuk kan? Iya. Sampai masuk Stasiun Senen. Agak sepi. ALS masuk istana, kawasan Istana Negara. Jarang terjadi tuh. Emang 301 ini spesial, Bang? Iya. Pertama dulu ke Madura. Jarang sekali kan ke jalur Madura. Sekarang jantelan bawa santri ya. Iya, santri Alamin di Madura. Padahal rutenya enggak di sana. Kamu masih ikut ya? Kamu boleh ikut ya? Oh, enggak ikut sih. Sekarang rutenya lewati Istana Negara Monas. Si jantung ambil kiri. Siap. Baru kita ketemu dengan bis-bis Jawa. Udah masuk apa itu? Handoyo. Oh, ada Handoyo. Oh, ada. Ada double decker ya. Si jantung. Oke, perhatikan kanan. Awas, awas wajar nyebrang. Awas. Kiri aja ini. Masuk ke kanan. Gagal ya. Ya, ketika kita cari putaran Cangkur Komando tadi ya. Polisi militer. Ayo, ayo betul itu. Itu polisi militer. Ini dia. Nah, kawan-kawan, kita sudah berada di Cijantung, tepatnya daerah markas besar Kopassus sebelah kanan. Kita sekarang lagi nyariin lokasi untuk perwakilan Cendrawasih. Itu adalah Mall Cijantung. Nah, ini ada kawasan markas besar Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Tiba di Cijantung, tepatnya di Komando Daerah Militer Cendrawasih perwakilan daerah Cijantung. Pamitan ya dengan teman-temannya. Setelah ini kita akan melanjutkan ke Kostrat ya, Cilodong.
Dan ini yang diturunkan di Kostrat ini celodong banyak. Kita terus ya. Sama dan gitu. Tuh, posisi kita. Tuh. Sama. Lewat simpang. Kita kelewatan ya kawan-kawan ya, adanya di simpang sana itu, jadi kita harus mundur dulu baru masuk ke sana. Ya bang, kita lanjut lagi. Tempat markasnya apa itu Komandan? Di Cindi. Cindi. Terus di enggak? Hah? Terakhir ya. Ya, badannya terang. Enggak pernah lagi Komandan. Satu baru. Dengan ini Komandan. Satu. Siap, siap. Kodam Jaya 1. Itu. Kodam Jaya ada 1 orang. Kita antar. Mengantarkan satu tujuan lagi di area di daerah Cilodong, tempatnya markas besar Kostrat ya? Kostrat, ya. Wah, tapi berhubung perut nggak bisa dibohongi, nggak ajak kompromi, kita mampir dulu di nasi goreng. Kampung apa nih? Kita serbu dulu nasi goreng di daerah Cilodong bersama anggota. Kita sudah tiba di Cilodong, Satuan Infanteri. Ini kita pengantaran terakhir. Iya, Pak. Dari Medan, Pak. Pengantaran terakhir. Jadi mereka ini nanti akan diklat selama 8 bulan di sini. Ini udah seniornya lah ya. Udah lamanya ya. Iya. Yang baru datang mungkin.